Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Ahmad Ali meluahkan kekecewaan dengan sikap segelintir pengunjung yang membuang sampah merata-rata di pantai-pantai peranginan negeri ini. Katanya sikap tidak bertanggungjawab serta mengambil mudah soal kebersihan alam sekitar sehingga mencemarkan pemandangan dan keindahan pantai. Menurutnya perkara itu sekiranya berlarutan boleh merosakkan imej Melaka sebagai sebuah negeri bersih. Beriadah boleh beriadah, tapi jagalah kebersihan. Melaka ini memang terkenal dengan kebersihan dahulu. Saya pasti ada tempat-tempat buang sampah yang telah pun ditetapkan, yang telah pun disediakan oleh pihak PBT. Jadi saya mohon kepada orang ramai, di samping kita menjaga kesihatan kita, kita sembilan menjaga kebersihan. Kebersihan itu adalah amalan kita sehari-harian. Jadi eloklah kepada semua orang ramai, janganlah kita membuat sampah. Kalau dah sampah banyak, dia akan menyukarkan kepada petugas-petugas yang akan membersihkan sampah itu. Keduanya melihatkan fizikal outlook yang tidak berapa baik, dan ketiganya akan melihatkan tak niat ataupun kelakuan kita yang pertamanya tidak mematuhi, kedua tidak menghiraukan daripada segi kebersihan. Melaka terkenal dengan kebersihan, jadi kita orang Melaka yang datang beriadah tu, maupun orang luar yang datang beriadah, please sama-sama kita jaga kebersihan negeri kita. Keceriaan dalam negeri kita, kebersihan dalam negeri kita, dalam negeri kita adalah tanggungjawab kita bersama. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengedarkan kuih bulan kepada masyarakat Tionghoa di sekitar Masjid Tanah hari ini. Semalam, Melaka hari ini melaporkan pantai di sekitar Padang Kemunting dan Pengkalan Balak dicemari dengan longgokan sampah seperti lampin pakai buang, bekas minuman dan makanan, biarpun terdapat kemudahan tong sampah yang disediakan di kawasan tersebut. Dalam perkara itu, beliau turut menasihatkan ibu bapa agar tidak membawa anak kecil ke pantai-pantai peranginan yang menjadi tumpuan orang ramai. Ujarnya, ia demi memastikan keselamatan mereka terjamin sekaligus dapat mengelakkan daripada jangkitan wabak COVID-19.